mudah-mudahan dengan ini aksi ini biar tidak ada lagi penangkapan ikan secara brutal ya bagi orang-orang. Kalau dia mancing mah nggak masalah, mancing jaring kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para teman-teman yang masih setia dengan Yudi Multi Channel. Masih di kandang Yudi Multi Channel. Di sini kita membahas bukan masalah ayam dan entok ya, tapi tetap di seputaran ayam dan ini juga di seputaran kandang maksudnya. Ini kandang gua. Di sini ada kolam nila, kolam ikan ya. Nah, kita akan bahas ini nanti. Ini kolamnya tidak terawat, tapi ikannya lumayan masih banyak. Rencana saya ingin memindahkan ikan ini ke alamnya ya. Ke alamnya. Biar dia berkembang biak dengan bebas. Dan sebagian yang besar dan yang mati juga ikan kita masak. Yang kecil kita kembalikan ke habitatnya. Ikuti terus video ini. Yang kecil-kecil kita masukin ke sini. Ini bisa kita goreng gede. Tadinya banyak banget ya. Bisa digoreng. Ini bisa kita ini kita. Itu mau dikemanain tadi? Dikemanain? Kita lepas. Dilepasin. Kayaknya sudah habis ya, paling masih satu dua lah paling ya, nggak kelihatan kecil-kecil. Nah, sudah kita dapat. Jadi yang besar sini ada yang mati, sudah mati juga di situ juga yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil di sini kita masukkan ke habitatnya. Ini lumayan besar, bisa kita goreng ya. Yang ini kita goreng nanti. Nah, yang ini kita masukkan ke habitatnya. Siapa itu? Bui. Ayah beli ini. Apa itu? Beli bayi bagi. Beli apa itu? Beli bayi bagi. Woi, beli di mana? Oh, ya ya. Uspita. Nah, itunya tangkap ya. Ditangkap ya ikannya. Di rumah kita ditangkap ya. Iya. Wah, jangan dipotong. Ini kita buat goreng ya. Ini kan. Wah. Lumayan banyak ya. Entah berapa ekor. Ambil karet, Pak. Berapa ya? Tali. Tali rapi ya.
Wah, ini yang mau kita inin ya. Banyak banget. Mau kita rilis. Udah belum, Pak? Ya enggak? Nah, kita akan lepas ikan-ikan ini ke danau ini ya. Danau ini ada sungai juga yang mengalir kecil di sana. Sebentar, ini luas banget karena ada hutan-hutan. Hutan-hutan itu ya. Di sini dulu di sini banyak bener ikannya, tapi karena sering diobatin, dikasih racun. Jadi kalau mancing itu susah bener untuk dapat ikan. Ikan nila, itu ikan gabus susah. Kenapa sih ya? Sekarang biar dia nanti kita enak mancing di
mungkin tahun depan atau kapan-kapan anak cucu kita, biar ikannya makin melimpah. Kita lepaskan aja bibitnya di sini. Buat yang masih melakukan pengeracunan ikan, dilepas aja mas, lepas, ditarik aja. Jadi kalau dulu tuh mancing di sini enak bener, ikannya tuh banyak bener, kayak model-model nila, ikan-ikan wonder-wonder itu kan. Sekarang udah habis. Gimana nggak habis, orang diracunin terus sama orang-orangnya, orang-orang sini. Mudah-mudahan dengan ini, aksi ini, biar tidak ada lagi penangkapan ikan secara brutal ya bagi orang-orang. Kalau dia mancing mah nggak masalah, mancing jaring kan ikannya ukurannya bisa diatur. Tapi kalau diracun itu, jangankan dia beranak, telurnya aja bisa habis. Jebol aja, jebol. Enggak, bisa. 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 Habis. Ini di ini ya, di Menggala Timur, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Wah, langsung ya. Langsung. Wah, aku bebas, katanya. Wah, aku bebas. Itu mati tuh. Biarlah itu korban dari keganasan kolam. Oke. Okay. Tinggal ikan ikan. Semoga nanti dia berkembang biak dengan alamnya. Di sini banyak lumut juga, bagus sekali alamnya. Daun katak. Oke. Oke, terima kasih sudah mengikuti kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.